Shalom saudara-saudara, kita tiba di hari terakhir Global Webinar 2021, penyingkapan firman melalui sejarah penebusan. Bersama saya, Yudi Lengkong, yang akan memandu dalam webinar pada hari terakhir ini. Mari kita membuka webinar hari ini dengan doa. Allah Bapa, kami bersyukur kami telah tiba pada hari terakhir Global Webinar tahun 2021 ini. Kami hendak memulai webinar ini, tolong penuhilah dengan Roh Kudus-Mu ke atas pembicara-pembicara kami di hari ini. Pendeta Alan Wijaya yang akan membawakan pelajaran buku seri yang ke-10, juga Pendeta Dr. Philip Lee yang akan membawakan pelajaran buku ke-11. Kami mohon penuhilah kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga setiap pelajaran yang disampaikan para pembicara kami, kami semua dapat memahaminya. Kami memohon hari terakhir ini pun, kiranya jaringan internet tidak ada halangan, semuanya bisa berjalan dengan lancar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dengan penuh ucapan syukur. Amin. Kita mengenal Abraham, tetapi seperti apakah proses kehidupannya sampai-sampai menerima pengakuan sebagai bapa orang beriman? Mari saudara-saudara, kita mengikuti sesi ke-10 dengan judul Penyempurnaan Kerajaan Allah, dengan sub judul 10 anugerah dan 10 perintah. Sesi ini akan dibawakan oleh Pendeta Alan Wijaya, gembala sidang dari Gereja Presbiterian Bukit Sion Indonesia, Jemaat Bandung. Shalom saudara semua yang dikasihi Tuhan. Judul buku seri sejarah penebusan yang ke-10 yang ditulis oleh Pendeta Abraham Pak adalah penyempurnaan atau penggenapan kerajaan Allah, 10 anugerah dan 10 perintah. Nah, tokoh utama di seri ke-10 ini adalah Abraham. Abraham adalah tokoh puncak tertinggi dari iman dan puncak tertinggi dari berkat. Tuhan memakai Abraham sebagai tokoh yang sangat penting untuk pekerjaan sejarah penebusan Tuhan kepada masing-masing kita. Nah, maka dari itu, Tuhan menjadikan Abraham sebagai bapa iman kita semua. Bapa iman bagi semua orang percaya. Yang artinya bapa iman adalah bapa yang mewariskan imannya kepada kita semua anak-anaknya. Nah, maka iman Abraham harus menjadi iman kita masing-masing. Nah, bagaimana? Yesus berkata, orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Abraham lakukan adalah anak Abraham yang sejati. Nah, ini sangat penting karena Alkitab berkata, anak-anak Abraham yang Yesus katakan adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan Abraham ini adalah orang yang beriman. Jadi dengan kata lain, orang yang beriman adalah anak-anak Abraham. Dan siapa itu anak-anak Abraham? Orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Abraham kerjakan. Nah, jadi seorang yang beriman di mata Tuhan standarnya adalah anak-anak Abraham secara rohani yang mewarisi iman Abraham. Dan hal yang luar biasa saudara, waktu kita menjadi anak Abraham, kita pun menerima berkat yang Abraham terima. Nah, Tuhan memberikan begitu banyak berkat yang sangat besar kepada kita melalui Bapa Abraham. Nah, Alkitab berkata, jika kita ada di dalam Abraham, maka kita akan menerima berkat Abraham yang sama. Mari kita baca di Kejadian 12 ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara, kata olehmu di sini adalah beka dalam bahasa Ibrani yang artinya di dalammu. Jadi kita semua yang rindu diberkati harus tinggal di mana saudara? Di dalam Abraham. Yaitu di dalam iman Abraham. Nah, buku seri ke-10 ini sungguh luar biasa karena ini mencatat pekerjaan detail tentang Tuhan yang menganugerahkan iman kepada Abraham, menumbuhkan imannya, lalu menuntun iman Abraham dari tingkatan yang satu ke tingkatan berikutnya sampai iman Abraham sempurna pada akhirnya. Nah, ini semua adalah gambaran pekerjaan Tuhan yang menganugerahkan iman kepada kita masing-masing, menumbuhkannya,
menyempurnakan iman kita masing-masing. Nah, Tuhan pun mau menggenapi ini dalam kehidupan masing-masing kita, seperti yang Tuhan lakukan kepada Abraham. Nah, Alkitab berkata, iman kita harus bertumbuh. Nah, jadi Tuhan menumbuhkan iman Abraham, Tuhan yang sama rindu menumbuhkan iman masing-masing kita semua. Nah, maka dari itu penting sekali kita menerima anugerah ini yang bekerja melalui firman Tuhan. Nah, sekarang kita akan lihat proses bagaimana Tuhan menyempurnakan atau menggenapi kerajaan Allah ini bagi masing-masing kehidupan kita yang Tuhan kerjakan melalui kehidupan iman Abraham. Yang pertama kita akan lihat 10 tempat perjalanan kehidupan Abraham. Ya, ini adalah penyusunan dan penyampaian secara sistematis pertama kali di sepanjang sejarah dunia. Kita akan lihat yang pertama yaitu Ur-Kasdim, yaitu tempat kelahiran Abraham. Abraham lahir dibesarkan di Ur-Kasdim. Lalu tempat yang berikutnya, yang kedua adalah Haran. Ya, Abraham dipanggil Tuhan untuk keluar dari kampung halamannya Ur-Kasdim, dan Abraham pergi keluar dan menetap sementara di Haran. Lalu yang ketiga adalah Sikem. Nah, sekali lagi Tuhan berfirman kepada Abraham untuk meninggalkan Haran dan pergi ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Ya, saat itu Sikem tempatnya. Nah, Alkitab mencatat saat itu Abraham berumur 75 tahun. Lalu tempat yang keempat yang Tuhan tuntun itu adalah antara Betel dan Ai. Ini masih di tanah Kanaan, saudara. Lalu yang kelima, Mesir. Ya, kenapa pergi ke Mesir? Karena saat itu ada bencana kelaparan yang begitu hebat di negeri itu. Maka Abraham harus pergi ke Mesir untuk mendapatkan makanan. Lalu yang keenam, kembali lagi ke tanah Kanaan, ke tempat ke antara Betel dan Ai. Lalu yang ketujuh, Hebron. Kedelapan, Gerar. Kesembilan, Beersheba. Dan sepuluh, kembali lagi ke Hebron. Nah, saat itu umur Abraham 137 tahun, tinggal di sana terus sampai umur 175 tahun. Saudara, kerajaan Allah atau kerajaan sorga di Alkitab ini disimbolkan sebagai tanah perjanjian Kanaan. Nah, maka kalau kita perhatikan, saudara, Tuhan menuntun perjalanan kehidupan Abraham dari yang sebelumnya dia tinggal di Ur-Kasdim, kampung halaman Abraham. Ini bukan tanah perjanjian Kanaan. Nah, lalu Tuhan mengeluarkan Abraham, sepenuhnya dikeluarkan dari Ur-Kasdim dan menuntunnya ke tanah perjanjian Kanaan. Nah, ini sama halnya Tuhan mengeluarkan kita dari dunia yang berdosa ini dan menuntun kita ke kerajaan sorga. Nah, maka Tuhan kita Yesus adalah Tuhan sebagai gembala kita yang menuntun jalan kehidupan kita menuju Bapa di sorga. Nah, Tuhan Yesus menuntun kita bagaimana, saudara? Melalui kitab suci. Tuhan menuntun kita melalui kitab suci. Karena seluruh kitab suci tersebut adalah Yesus itu sendiri. Seluruh kitab suci menjelaskan tentang Yesus, tentang pekerjaan sejarah penebusan Tuhan Yesus. Nah, jadi kalau Tuhan Yesus adalah gembala kita, ini adalah kitab suci, maka kitab suci yang mencatat kehidupan perjalanan iman Abraham yang dituntun Tuhan ke tanah perjanjian, percayalah saudara, ini adalah tuntunan perjalanan kehidupan iman kita dari bumi sampai ke kerajaan sorga. Ya, karena perjalanan kehidupan Abraham menggambarkan kerajaan Allah dan menggambarkan kehidupan jemaat kudus yang sedang dalam perjalanan ke sorga. Nah, di buku seri ke-10, penulis Pendeta Abraham Park menyusun 10 perjalanan kehidupan Abraham yang dicatat dengan sangat detail berikut waktu, tahun-tahunnya. Nah, ini semua memiliki makna rohani yang begitu penting yang menggambarkan perjalanan kehidupan iman kita semua. Lalu poin besar kedua, saudara, kita akan lihat 7 perjanjian Tuhan kepada Abraham. Nah, apakah 7 perjanjian Tuhan kepada Abraham? Yang pertama, perjanjian mengenai bangsa yang besar, perjanjian berkat, nama yang masyhur, dan Abraham akan dijadikan berkat oleh Tuhan. Lalu perjanjian kedua adalah tanah, yaitu negeri yang diberikan kepada Abraham dan keturunan-keturunan Abraham. Lalu yang ketiga, tanah dan keturunan-keturunan. Lalu perjanjian yang keempat, perjanjian suluh. Yang kelima, perjanjian sunat atau tanda perjanjian kekal. Lalu yang keenam, keturunan, yaitu Ishak. Dan yang terakhir, yang ketujuh, pengesahan semua perjanjian. Dari perjanjian satu sampai perjanjian keenam. Nah, jadi itulah 7 perjanjian Tuhan kepada Abraham.
Nah, saudara, 7 perjanjian Tuhan kepada Abraham ini adalah proses untuk mendirikan kerajaan Allah atau kerangka dari kerajaan Allah. Ya, kenapa? Karena kerajaan Allah terdiri dari 3 hal. Yang pertama, tanah. Yang kedua, rakyat atau keturunan atau umat. Lalu yang ketiga adalah kedaulatan. Ya, ini berbicara mengenai kerajaan. Tuhan menjadi raja memerintah umatnya. Nah, jadi 7 perjanjian Tuhan kepada Abraham ini menjanjikan 3 poin utama kerajaan Allah, yaitu tanah perjanjian, keturunan, bangsa atau kerajaan yang besar, saudara. Nah, firman berkata, orang-orang milik Kristus menerima janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada Abraham. Dan janji Tuhan kepada Abraham ini sangat penting, karena pada akhirnya ini adalah janji tentang kerajaan Allah bagi kita semua. Dan semua janji ini menunjuk kepada Yesus Kristus, kedatangan pertama maupun kedatangan yang kedua. Nah, poin ketiga besar kita akan lihat 10 anugerah dan 10 perintah. Tuhan memberikan 10 berkat anugerah kepada Abraham, dan berkat anugerah yang sama diberikan, dianugerahkan kepada kita semua. Ya, mari kita baca di Galatia 3 ayat 9. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Saudara, kata diberkati di sini bahasa Yunani-nya adalah eulogeo, yang artinya gabungan dari dua kata, yaitu eu yang itu baik, dan yang kedua logos yang artinya perkataan atau firman. Nah, jadi maksudnya perkataan yang baik dari antara perkataan-perkataan yang baik adalah firman, dan ini adalah berkat. Ini mengajarkan bahwa Tuhan memberkati kita lewat firman yang disampaikan dan diterima oleh kita. Nah, jadi proses berkat anugerah ini Tuhan berikan kepada kita, bagaimana saudara? Harus ada firman yang keluar dan diberitakan dulu kepada kita. Anugerah harus disampaikan melalui firman Tuhan. Maka dari itu Tuhan memberikan 10 anugerah kepada Abraham, dan di saat yang sama Tuhan juga memberikan 10 perintah. Ini mengajarkan kepada kita untuk menerima apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita, kita harus taat kepada perintah-perintah Tuhan. Abraham menerima 10 berkat anugerah ini dari hasil ketaatannya terhadap 10 perintah, saudara. Nah, maka ini mengajarkan kita diperlukan ketaatan yang penuh untuk menerima anugerah Tuhan. Nah, sekarang kita akan lihat 10 anugerah dan 10 perintah yang Tuhan berikan kepada Abraham. 10 anugerah ini adalah yang pertama, bangsa yang besar, yang kedua, nama yang besar, yang ketiga, tanah yang luas atau besar, yang keempat, keturunan yang besar, yang kelima, umur yang panjang, yang keenam, kemenangan yang besar, yang ketujuh adalah Mesias, kedelapan, pembenaran yang besar, kesembilan, upah yang besar, yang terakhir, yang kesepuluh, berkat yang berlimpah-limpah. Sekarang kita akan lihat 10 perintah yang Tuhan berikan kepada Abraham. Yang pertama, pergilah. Yang kedua, lihatlah. Ketiga, ambillah bagiku korban persembahan. Keempat, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Yang kelima, ganti namamu. Yang keenam, peganglah perjanjianku. Yang ketujuh, semua harus disunat. Yang kedelapan, melakukan kebenaran dan keadilan. Yang kesembilan, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Yang kesepuluh, persembahkanlah Ishak sebagai korban bakaran. Di buku seri ke-10 ini, penulis buku, Pendeta Abraham Papp, mencatat dengan rinci masing-masing anugerah dan masing-masing perintah berikut makna rohani dan makna akhir zamannya bagi kita semua. Dan yang lebih luar biasa lagi, saudara, di buku seri ke-10 ini, Pendeta Abraham Papp menyusun dan menyambungkan 10 anugerah yang Tuhan berikan kepada Abraham ini disambungkan dengan 8 berkat khotbah Yesus di bukit yang dicatat di Matius 5. Karena ini ada hubungannya. Ya, Matius 5 berisi 8 ucapan berkat. Ya, dikatakan berbahagialah, kalau terjemahan Inggrisnya diberkatilah. Nah, ini karena 10 anugerah kepada Abraham adalah 8 berkat yang Yesus khotbahkan. Nah, jadi melalui penjelasan ini kita bisa semakin mengerti dengan baik apa itu 8 berkat yang Yesus khotbahkan ini. Nah, berikut hubungan 10 anugerah dan 8 berkat ucapan bahagia dari Yesus.
Yang pertama, anugerah bangsa yang besar ini berhubungan dengan perkataan Yesus yang berkata, berbahagialah atau diberkatilah orang yang miskin rohnya karena mereka yang empunya kerajaan Allah. Lalu yang kedua, anugerah nama yang besar. Ini berhubungan dengan perkataan Yesus yang berkata, berbahagialah atau diberkatilah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Lalu yang ketiga, anugerah tanah yang besar. Ini berhubungan dengan perkataan Yesus yang berkata, berbahagialah atau diberkatilah orang yang lemah lembut atau rendah hati karena mereka akan memiliki bumi. Lalu yang keempat, anugerah keturunan yang besar. Nah, ini berhubungan dengan perkataan Yesus yang berkata, berbahagialah atau diberkatilah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Lalu yang kelima, anugerah umur panjang. Ini berhubungan dengan perkataan Yesus yang berkata, berbahagialah atau diberkatilah orang yang murah hati karena mereka akan beroleh kemurahan. Lalu yang keenam, anugerah kemenangan besar. Ini berhubungan dengan perkataan Yesus yang berkata, berbahagialah atau diberkatilah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena mereka adalah empunya kerajaan sorga dan upahmu besar di sorga. Lalu yang ketujuh, anugerah Mesias. Ini berhubungan dengan perkataan Yesus yang berkata, berbahagialah atau diberkatilah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Lalu yang kedelapan, anugerah kebenaran besar. Ini berhubungan dengan perkataan Yesus yang berkata, berbahagialah atau diberkatilah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Lalu yang kesembilan, anugerah upah yang besar. Ini berhubungan dengan perkataan Yesus yang berkata, berbahagialah atau diberkatilah orang yang dianiaya dan difitnah karena Yesus, karena upahmu besar di sorga. Lalu yang terakhir, yang kesepuluh, anugerah berkat yang berlimpah-limpah. Ini mencangkup seluruh 8 berkat ini, saudara. Nah, maka sebagai kesimpulan, judul buku seri ke-10 adalah penyempurnaan atau penggenapan kerajaan Allah. 10 anugerah dan 10 perintah di dalam perjalanan kehidupan iman Abraham. Nah, maka dari itu, Abraham menjadi kesimpulan dari sejarah penebusan Tuhan. Nah, apa maksudnya, saudara? Yesus mengatakan, ketika pengemis Lazarus masuk ke sorga, dikatakan Lazarus pergi ke pangkuan atau terjemahan yang lebih tepat ke pelukan Abraham. Nah, ini memberitahukan kita bahwa Abraham adalah perwakilan dari sorga. Karena semua orang kudus yang sudah pergi ke sorga, perwakilannya adalah Abraham. Kenapa? Karena Tuhan menjadikan Abraham sebagai sumber berkat bagi semua orang di seluruh dunia. Nah, yaitu di dalam Abraham semua mendapatkan berkat. Nah, jadi sejarah penebusan Tuhan pada akhirnya diakhiri dengan pergi ke pelukan Abraham. Pelukan, ini artinya apa, saudara? Pelukan, kehangatan, ya istirahat, ya seperti bayi yang suka dalam pelukan ibunya, merasakan hangat, merasakan damai, sehingga bisa istirahat dengan tenang ketika dipeluk oleh si ibu. Nah, waktu kita pergi ke kerajaan sorga, yaitu ke pelukan Abraham, kita akan mendapatkan kehangatan yang kekal, sukacita yang kekal, istirahat yang kekal, dan damai sejahtera yang kekal. Mari kita baca Lukas 16 ayat 22 sampai 23. Kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Saudara, sorga dijelaskan sebagai pangkuan atau pelukan Abraham. Ya. Mari kita baca juga Matius 8 ayat 11. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Jadi waktu kita masuk ke kerajaan sorga, kita akan bersama-sama dengan Abraham. Nah, maka kita harus memiliki iman Abraham, sehingga kita bisa masuk ke pelukan Abraham, ke kerajaan sorga. Karena perjalanan kehidupan iman Abraham adalah perjalanan kehidupan iman
yang menuju ke kerajaan sorga, yang menggenapi kerajaan sorga. Sehingga iman Abraham dan iman kita harus sama. Nah, iman seperti apakah iman Abraham? Yang pertama, ini adalah iman yang diberikan oleh kasih karunia Tuhan. Orang-orang yang menjalani kehidupan iman yang seperti Abraham akan mengakui bahwa semuanya itu sepenuhnya karena kasih karunia Tuhan. Mari kita baca di Galatia 3 ayat 18. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji. Tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Mari kita baca juga Galatia 3 ayat 18. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji. Tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkannya, kasih karunia-Nya kepada Abraham. Saudara, kata menganugerahkan di sini bahasa Yunani-nya adalah karizomai, yang artinya diberikan dengan cuma-cuma, tanpa syarat. Kita baca di Kejadian 15 ayat 6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Dikatakan Abraham percaya Tuhan. Ya, percaya bahasa Ibrani-nya adalah aman, yang artinya Tuhan yang membuat Abraham percaya. Kita baca Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah, jadi dikatakan karena kasih karunia Tuhan. Tanpa kasih karunia kita tidak akan memiliki iman. Nah, jadi Rasul Paulus juga mengakui ini, saudara. Nah, dan ini dicatat di 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Rasul Paulus bekerja paling keras untuk pekerjaan Tuhan. Dan ini sepenuhnya karena kasih karunia Allah dan sama sekali bukanlah dari dirinya, saudara. Nah, jadi segala sesuatu adalah kasih karunia Tuhan. Dari kasih karunia Tuhan, bukan karena usaha kita. Ketika Tuhan datang kembali, Tuhan akan mencurahkan kasih karunia yang khusus yang akan dibawa dan diberikan kepada kita pada kedatangan yang kedua, dan kita harus menerima ini. Ini dicatat di 1 Petrus 1 ayat 13. Lalu yang kedua, iman Abraham adalah iman yang bertahan sampai akhir. Ya, di Ibrani 6 ayat 14 sampai 15, Abraham menanti dengan sabar sampai akhirnya dia menerima apa yang dijanjikan Tuhan kepadanya, yaitu berkat berlimpah-limpah. Nah, saat Abraham menerima janji Tuhan, Abraham umur 75 tahun. Lalu sampai Tuhan berkata kepada Abraham, aku akan memberkatimu berlimpah-limpah ketika Abraham umurnya sekitar 133 tahun. Nah, jadi Abraham menanti dengan sabar selama 60 tahunan. Ya, dia dengan sabar menanti sampai akhir. Nah, umat kudus yang sejati adalah orang yang bertahan sampai akhir. Lalu yang ketiga, kita harus memiliki iman yang diakui Tuhan, seperti Abraham. Saudara, kita berpikir kita ini adalah orang percaya. Aku orang percaya Tuhan. Tapi kalau iman kita tidak diakui Tuhan, sama dengan sia-sia. Nah, maka Yesus berkata, orang-orang yang memanggil Yesus Tuhan, orang-orang yang melayani Tuhan, imannya belum tentu diakui oleh Tuhan dan belum tentu masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, maka iman yang seperti apa yang diakui oleh Tuhan, ini adalah iman yang sepenuhnya berdasarkan pada firman Alkitab. Ya, di Matius 7 ayat 23 dikatakan kepada orang-orang yang imannya tidak diakui Tuhan, Tuhan kita Yesus berkata, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya, kata kejahatan bahasa Yunani-nya adalah anomia, yang artinya di luar hukum. Ya, hukum adalah firman Tuhan. Maka orang-orang yang ditolak Tuhan Yesus, mereka sudah percaya Tuhan, beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan, tapi tidak berdasarkan firman, hanya berdasarkan pemikiran manusia. Nah, kita pun harus memiliki iman yang berakar kepada firman. Nah, khususnya mewarisi iman dari bapa iman kita Abraham. Karena Tuhan menjadikan Abraham sebagai bapa iman kita. Nah, mari kita semua sungguh-sungguh mengasihi firman Tuhan,
maka kita akan diberkati seperti Abraham. Nah, ketaatan Abraham ini menggambarkan jemaat kudus di hari akhir. Dikatakan di Wahyu 14, 144.000 nama sebutan jemaat kudus. Nah, Wahyu 14 ayat 1-4, 144.000 ini taat dengan sempurna mengikuti anak domba. Nah, jadi jejak langkah iman Abraham selama 100 tahun ini harus menjadi jejak langkah kehidupan iman kita hari ini. Maka pada akhirnya saudara, tidak peduli kelemahan kita, celah kita, sama seperti Abraham yang melakukan kesalahan-kesalahan, namun Tuhan menyempurnakan kehidupan imannya pada akhirnya. Tuhan yang sama akan memegang kita untuk agar kita menerima izin anugerah berkat perjanjiannya sehingga ini semua dapat digenapi. Saya berdoa dan berkati dalam nama Tuhan Yesus, kita semua menggenapi firman hari ini. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kiranya kita dianugerahkan iman seperti yang Abraham miliki. Amin, saudara. Amin. Saat ini kita akan bersama-sama menaikkan pujian kepada Tuhan. Hari ini spesial, saudara. Pujian akan dibawakan oleh Daesung, yaitu salah satu personel Big Bang, grup K-pop yang sangat terkenal di dunia. Daesung akan membawakan pujian berjudul Nae Baeksongi. Dalam bahasa Indonesia, Tuhan pulihkan. Halo, Daesung입니다. 네, 먼저 이렇게 귀한 자리 허락해 주신 하나님 아버지께 진심으로 감사드립니다. 코로나19 바이러스를 비롯한 그의 많은 문제들로 전 세계가 고통받고 있는 요즘 우리에게 주어진 구속사 말씀이 얼마나 귀하고 힘있는 말씀인지 다시 한번 깨닫는 요즘입니다. 이 귀한 말씀이 인도네시아뿐만이 아닌 전 세계에 하루빨리 전파되기를, 그리고 이 땅 새롭게 하시는 회복의 역사가 또 하루빨리 임하기를 진심으로 소망합니다. 상하
Kita telah mendengarkan doa bermelodi yang menantikan pemulihan terjadi atas kita semua. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih, Nabi Yehezkiel mendapatkan penglihatan mengenai bait suci. Bagaimana hubungan bait suci ini dengan kota Yerusalem baru di kitab Wahyu? Mari mendapatkan kasih karunia melalui sesi terakhir dalam webinar ini berjudul Penyelenggaraan Penebusan di Dalam Bait Suci Yehezkiel, yang akan dibawakan oleh Pendeta Dr. Philip Lee, Gembala Sidang dari Pyeongtang Cheil Presbyterian Church Korea, gereja yang didirikan oleh sang penulis buku seri Sejarah Penebusan.
Haleluya. Haleluya. Senang bertemu dengan saudara. Saudara, adalah suatu berkat untuk bertemu dengan pemimpin yang tepat, kan? Jika kita baca di Matius 15 ayat 24, dikatakan jika orang buta menuntun orang buta, maka keduanya akan jatuh ke dalam lubang. Jadi jika kita bertemu dengan pemimpin rohani yang baik, itu adalah berkat. Lewat pendeta Abraham Park, kita bisa memahami Alkitab dengan lebih mendalam dan juga menyadari penyelenggaraan penebusan yang tersembunyi dari Allah. Ini adalah berkat yang besar, kan, saudara? Selain itu, lewat pemimpin-pemimpin seperti Dr. Ferry Tandiono dan Pendeta Dr. Yun, maka webinar ini bisa terselenggara. Dan lewat pelayanan dari Yayasan Damai Sejahtera Utama Indonesia, seminar ini bisa terselenggara. Sungguh, ini adalah berkat yang besar bagi saudara. Saya percaya bahwa hari ini, saudara semua akan menerima berkat besar dari sorga. Kali ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Penyelenggaraan Penebusan dari Bait Suci Yehezkiel. Bait Suci Yehezkiel adalah blueprint cetak biru dari kota Yerusalem baru yang harus kita masuki. Di tahun 573 sebelum Masehi, Nabi Yehezkiel menerima wahyu tentang Bait Suci Yehezkiel dari Allah. Hari ini, kita akan bahas tentang pemahaman yang mendasar, poin-poin inti dari penyelenggaraan penebusan dalam Bait Suci Yehezkiel. Penglihatan tentang Bait Suci Yehezkiel ini adalah blueprint atau cetak biru dari kota Yerusalem baru. Poin satu besar, pada Bait Suci Yehezkiel terdapat gedung utama Bait Suci yang terdiri dari tempat kudus dan tempat maha kudus. Tempat kudus dan tempat maha kudus adalah di bagian yang paling tinggi. Ini adalah ciri-ciri khusus yang pertama dari Bait Suci Yehezkiel. Kalau saudara lihat, Bait Suci Yehezkiel, di sini terdapat pelataran luar, lalu pelataran dalam, dan di sinilah gedung Bait Suci-nya. Gedung Bait Suci-nya ada di sini. Dibangun di sini. Jika dari luar hendak masuk ke pelataran luar, harus melewati 7 anak tangga. 7 anak tangga. Selanjutnya, dari pelataran luar mau masuk ke pelataran dalam, harus lewati 8 anak tangga. Harus naik. Lalu dari pelataran dalam mau menuju Bait Suci, harus lewati 10 anak tangga. Dan gedung Bait Suci ini letaknya paling tinggi ada di sini. Sehingga artinya gedung Bait Suci letaknya di tempat yang paling tinggi. Kita akan lihat secara lebih terperinci. Pertama, jika hendak masuk dari bagian luar menuju ke pelataran luar, harus melewati 7 anak tangga. Harus menaiki 7 anak tangga. Ini dicatat di Yehezkiel pasal 40 ayat 6 dan juga ayat 22. Yehezkiel 40 ayat 6 dan ayat 22. Berikutnya yang kedua, dari pelataran luar, jika hendak naik ke pelataran dalam, tadi kita sudah lihat, harus menaiki 8 anak tangga. Harus menaiki 8 anak tangga. Ini dicatat di Yehezkiel pasal 40 ayat 31, 34, dan 37. Lalu yang ketiga, jika hendak naik dari pelataran dalam menuju gedung utama Bait Suci, harus menaiki 10 anak tangga. Di Yehezkiel pasal 40 ayat 49 dicatat harus menaiki tangga tersebut. Dalam Alkitab Korea tidak disebut 10 anak tangga, tapi di Alkitab Indonesia juga di Septuagin ditulis. Septuagin yang ditulis oleh 70 tua-tua
Di Alkitab Septuagint atau yang disebut LXX, ini adalah Alkitab Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani yang diterjemahkan ke bahasa Yunani, yang adalah bahasa internasional di zaman itu. Di situ dicatat 10 anak tangga. 10 anak tangga. Lalu jika kita baca di Yeskiel 41 ayat 8, dikatakan bahwa tinggi alas bait suci atau dasar bait suci adalah 6 hasta panjang. 6 hasta panjang. Yaitu satu tongkat. Satu tongkat sama dengan 6 hasta panjang. Enam hasta panjang adalah satu tongkat. Bukan tongkat yang pendek, tapi tongkat yang panjang. Kita lihat lagi gambarnya, agar saudara bisa mudah mengerti. Kalau lihat gambarnya bisa lebih mudah mengerti. Dari luar, kalau memasuk ke pelataran dalam, harus melewati 7 anak tangga. 7 anak tangga. Selanjutnya, dari pelataran luar menuju ke pelataran dalam, harus lewati 8 anak tangga. Lalu dari pelataran dalam mau menuju gedung bait suci, harus melewati 10 anak tangga. Dan di sini, tinggi alas atau tinggi pelataran dalam, tinggi permukaan pelataran dalam, adalah 6 hasta panjang. Enam hasta panjang. Dan tinggi dari permukaan bait suci, ini pun adalah 6 hasta panjang. Oleh karena itu, tinggi dari permukaan bait suci, alas bait suci, dan juga tinggi dari alas pelataran dalam, alas pelataran dalam dan luar juga tergabung di sini, Alkitab sebut tingginya adalah 6 hasta panjang. Jadi lewat ini kita telah lihat gedung bait suci ada di tempat yang paling tinggi. Lalu tinggi permukaan bait suci adalah 60 hasta panjang, yaitu 31,92 meter. Maksudnya bagaimana? Tinggi dari permukaan bait suci Yeskiel memang tidak dicatat secara terperinci. Tetapi jika kita lihat bait suci Zerubabel di Ezra 6 ayat 3, tinggi bait suci Zerubabel adalah 60 hasta. Karena tinggi dari bait suci Zerubabel adalah 60 hasta, maka tinggi dari bait suci Yeskiel juga adalah 60 hasta. 60 hasta ini menunjuk kepada bagian yang mana? Di gambar yang tadi saudara lihat. Jadi ini adalah gedung utama bait suci. Tinggi dari gedung utama bait suci ini adalah 60 hasta panjang. Dengan menghitung tinggi dari bait suci seperti ini memberitahukan kita bahwa pada akhirnya bait suci ada di tempat yang paling tinggi. Ini artinya, karena Allah adalah sosok yang paling tinggi, maka tempat Allah berdiam pastinya adalah tempat yang tinggi. Ini yang diberitahukan kepada kita. Di Yesaya pasal 33 ayat 5, dikatakan bahwa Allah tinggal di tempat yang paling tinggi. Kita lihat di sini. Jadi, tempat di mana Allah berada merupakan tempat yang paling tinggi. Itu dikatakan di Mazmur pasal 2 ayat 6 dan Yesaya pasal 33 ayat 15. Ayat 5. Allah berada di tempat yang paling tinggi. Oleh karena itu, gereja di mana firman Allah dinyatakan adalah tempat yang paling tinggi. Dikatakan di Yesaya pasal 2 ayat 2-3, dari Sion keluar pengajaran firman Tuhan.
Dari Bukit Sion keluar pengajaran firman Tuhan. Jadi firman Tuhan dinyatakan di tempat yang paling tinggi. Ya memang, di Indonesia ada banyak tempat yang permukaannya tinggi. Tapi di mana firman Tuhan dinyatakan, maka secara rohani tempat itulah tempat yang paling tinggi di Indonesia. Oleh karena itu, jika firman Tuhan dinyatakan di gereja saudara, maka saya percaya bahwa gereja tersebut, gereja saudara, adalah gereja Bukit Sion, yaitu gereja yang paling tinggi. Dan Allah berada di situ. Jadi, gedung utama dari Bait Suci, di mana terdapat tempat kudus dan tempat maha kudus, adalah yang paling tinggi. Oleh karena itu, Bait Suci Yehezkiel ini memberitahukan bahwa Allah adalah sosok yang paling tinggi. Lalu poin dua besar, kita lihat ciri-ciri khusus dari Bait Suci Yehezkiel adalah semakin masuk ke tempat maha kudus, maka pintunya semakin sempit. Semakin menuju ke tempat maha kudus, pintunya semakin sempit. Kita akan menghitung ukuran mulai dari balai-balai Bait Suci. Kita hitung pertama ukuran masing-masing pintu masuk. Jika kita lihat ukuran tiap-tiap pintu, yang pertama, lebar dari pintu balai Bait Suci. Lebar pintu balai Bait Suci adalah 14 hasta. Selanjutnya, lebar pintu tempat kudus adalah 10 hasta. Lebar pintu tempat kudus adalah 10 hasta. Saudara bisa lihat di Yehezkiel 40 ayat 48 sampai 49, juga Yehezkiel 41 ayat 2. Lalu terdapat pintu untuk masuk ke tempat maha kudus yang lebarnya adalah 6 hasta. 6 hasta. Ini dicatat di Yehezkiel pasal 41 ayat 3. Tadi berapa ukurannya? Awalnya pintu menuju balai Bait Suci lebarnya 14 hasta. Lalu pintu ke tempat kudus lebarnya 10 hasta. Dan pintu menuju tempat maha kudus 6 hasta. Tampak bahwa lebar pintunya semakin lama semakin sempit. Kalau kita lihat denahnya seperti ini. Nah, lihat di sini. Ini adalah gedung utama di Bait Suci Yehezkiel. Ini adalah tempat kudus di sini, tempat kudus. Lalu ini adalah tempat maha kudus yang di sebelah kiri. Tempat kudus, holy place. Dan ini adalah tempat yang paling kudus, tempat maha kudus. Nah, perhatikan ini. Pintu balai Bait Suci. Di sini 3 hasta, di sini 3 hasta. Sedangkan total lebar dari sini sampai sini adalah 20 hasta. Maka kalau 20 hasta dikurangi 3 hasta dan dikurangi 3 hasta lagi, maka ukurannya adalah 14 hasta. Pintu masuk Bait Suci lebarnya adalah 14 hasta. Lalu untuk masuk ke tempat kudus dari sini ke sini, lebar pintunya adalah 10 hasta. 10 hasta. Tadi di sini 14 hasta kan? Selanjutnya, pintu untuk menuju ke tempat maha kudus adalah 6 hasta. Jadi kalau kita rangkumkan, pintu untuk masuk ke balai Bait Suci lebarnya adalah 14 hasta, lalu pintu untuk masuk ke tempat kudus lebarnya 10 hasta, dan pintu menuju tempat maha kudus lebarnya 6 hasta. Artinya lebar pintunya semakin sempit. Tempat maha kudus adalah tempat bertemu dengan Allah. Sehingga artinya, pintu masuk untuk bertemu dengan Allah adalah pintu yang sempit. Jika kita hendak bertemu dengan Allah, harus masuk lewat pintu yang sempit. Tidak boleh lewat pintu yang lebar. Orang-orang maunya lewat pintu yang bisa hasilkan banyak uang, lewat pintu yang bisa sambil nikmati kesenangan-kesenangan dunia, lewat pintu yang mudah dilewati, pintu yang lebar. Tetapi, pintu untuk menuju kepada Allah itu adalah pintu yang makin lama makin sempit. Maka jika kita lihat pengajaran sejarah penebusan, jalan untuk semakin mendekat kepada Allah
adalah jalan yang masuk melalui pintu yang sempit. Pintu yang sempit. Pintu yang sempit. Di Matius pasal 7 ayat 13 sampai 14, Allah berkata, berusahalah masuk melalui pintu yang sesak, yang sempit itu. Di Yakobus 4 ayat 8 juga dikatakan, mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu. Yakobus pasal 4 ayat 8. Ini memberitahukan bahwa jika kita hendak mendekat pada Allah, bertemu dengan Allah, kita harus masuk melewati pintu yang sempit. Lalu poin tiga besar, penyelenggaraan penebusan di dalam bait suci Yehezkiel, semakin tinggi kamar tambahan, ukurannya semakin luas. Semakin tinggi kamar tambahan, ukurannya semakin luas. Ini dikatakan di Yehezkiel pasal 41 ayat 5 sampai 7. Contohnya, ini adalah tingkat pertama kamar tambahan. Jika naik ke tingkat 2, kamarnya semakin luas. Lalu jika naik ke tingkat 3, kamarnya lebih luas lagi. Jadi semakin tinggi kamar tambahan, ukurannya semakin luas. Kamar tambahan adalah kamar yang ada di sekitar gedung utama bait suci, tempat para imam tinggal. Kita akan bahas ini lebih terperinci. Pertama, ini mengajarkan bahwa semakin tinggi iman, harus semakin luas. Iman semakin tinggi harus semakin luas. Di Efesus 3 ayat 18-19, dikatakan imanmu harus dapat memahami betapa lebar, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Allah. Efesus 3 ayat 18-19. Ini adalah struktur dari kamar tambahan. Lihat di sini, saudara. Ini adalah bagian dalam dari bait suci. Kemudian ini adalah kamar tambahan. Terdiri dari tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Dan kamar tambahan tingkat bawah ukurannya 4 hasta panjang. Lalu kamar tambahan tingkat kedua semakin besar. Dan tingkat tiga semakin besar lagi. Jadi semakin tinggi, semakin naik, ukurannya semakin luas. Seiring semakin meluas, maka jadi bagaimana? Ini adalah bagian utama gedung bait suci. Jadi semakin lebih dekat dengan bait suci. Semakin tinggi kamarnya, maka menjadi semakin dekat dengan bait suci. Kita pun harus menjadi semakin dekat dengan Allah. Jika ingin dekat dengan Allah, maka hati harus semakin luas, kan? Iman kita juga harus semakin luas. Perhatikan, saudara. Misalnya turun hujan dari langit. Jika ember untuk menampung air hujannya sekecil ini, dapat airnya ya sekecil sedikit sini aja. Tapi bayangkan jika ember penampungannya besar. Kalau begitu, akan bisa menampung air hujan yang sangat banyak, kan? Demikian juga hal kita, iman dan hati kita harus menjadi luas, sehingga bisa terima banyak kasih karunia dari Allah. Dan kedua, kita lihat, orang yang percaya Allah haruslah berhati luas. Orang yang beriman haruslah berhati luas. Di 2 Korintus 6 ayat 11 dan ayat 13 dikatakan, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Rasul Paulus memohon demikian. Bagaimana agar hati menjadi luas? Hati menjadi luas bukannya semau kita, sekehendak kita, tetapi Allah harus memperluas hati kita. Barulah hati menjadi luas. Allah harus memperluas hati kita. Barulah hati kita menjadi luas. Yang pertama, jika ingin hati menjadi luas, harus memohon kepada Allah untuk diluaskan. Jika ingin hati kita menjadi luas, kita harus berdoa memohon di hadapan Allah untuk Allah memperluas hati kita. Kalau kita baca di Ulangan pasal 4 ayat 7,
Ulangan pasal 4 ayat 7, setiap kali kita berdoa, maka Allah memperluas hati kita. Sebagai referensi di sini, Mazmur pasal 119 ayat 32. Dicatat di situ, aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintah-Mu sebab Allah melapangkan hatiku. Artinya, saat Allah memperluas hati kita, barulah hati kita menjadi luas. Kalau kita baca di 1 Tawarik 4 ayat 10, Yabes berdoa memohon kepada Allah agar daerahnya diperluas. Yang kedua, orang yang hatinya luas adalah orang yang semakin dekat dengan Allah. Orang yang hatinya luas adalah orang yang semakin dekat dengan Allah. Tadi saya sudah sampaikan, setiap kali berdoa, maka Allah datang mendekat. Lalu di Mazmur pasal 73 ayat 28 dikatakan, berada dekat dengan Allah adalah berkat, berbahagia. Lalu dikatakan di Mazmur 65 ayat 5 bahwa orang yang sering datang ke pelataran bait suci, orang yang sering datang ke gereja adalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Mazmur 65 ayat 5. Untuk itu saya harap kiranya Allah memperluas hati saudara, memperluas iman saudara, sehingga saudara senantiasa dekat dengan Allah. Poin empat besar, kita akan melihat penyelenggaraan penebusan dari mesbah korban bakaran. Mesbah korban bakaran ini letaknya ada di paling tengah dari bait suci Yeskiel. Kalau perhatikan mesbah korban bakaran ini, ini ada di timur, tangganya, tangga naiknya ada di timur, sebelah timur. Maka saat imam menaiki tangga tersebut, dia memandang ke bait suci. Ini maksudnya apa? Jemaat kudus harus hanya memandang kepada Allah. Karena Allah ada di bait sucinya. Di 2 Petrus 2 ayat 9, dikatakan kita adalah imamat rajani. Ini memberitahukan bahwa saat kita menaiki tangga di sisi timur, kita haruslah memandang ke arah tempat Allah berada. Yehezkiel 43 ayat 17, katakan ini. Jadi jika kita menaiki tangga seperti ini, total tangganya adalah 25 anak tangga, kan? Kalau naik tangga, di sini ada bait suci. Jadi dibuat untuk memandang kepada bait suci, untuk memandang kepada Allah. Kalau dilihat dari samping, ini total ada 25 anak tangganya. Dari bawah sini, yaitu mulai dari permukaan ini sampai ujung di sini, ini adalah 10 hasta panjang. 10 hasta panjang. 4 hasta tambah 4 hasta tambah 2 hasta. Jadi 10 hasta panjang. Kalau kita hitung ini, karena 10 hasta adalah 25 anak tangga, maka satu anak tangga tingginya adalah 0,4 hasta panjang. Satu anak tangganya 0,4 hasta panjang. Jika dihitung dengan satuan sentimeter, maka itu adalah 21,28 sentimeter. Satu anak tangga memiliki tinggi 21,28 cm. Lalu, berikutnya, yang kedua, jumlah anak tangga untuk naik mesbah ada berapa? 25 anak tangga. Jumlah anak tangga untuk naik ke mesbah, 25 anak tangga. Lalu
25 anak tangga. Tadi saya sampaikan tinggi dari tangga mesbah adalah 10 hasta keseluruhannya. Maka jika 10 hasta dibagi 25, satu anak tangga adalah 21,28 cm. 0,4 hasta panjang. Maka seperti yang tadi di awal sudah dibahas, dari bagian luar ke pelataran luar, naik 7 anak tangga. Dari luar masuk ke pelataran luar, 7 anak tangga. Lalu pelataran luar ke pelataran dalam, 8 anak tangga. Jika digabung, 15 anak tangga. Dan tinggi ini adalah 6 hasta. 6 hasta dibagi 15, maka hasilnya 21,28 cm. Hasilnya 0,4 hasta, sama hasilnya. Saya jelaskan lagi dengan gambar yang tadi. Kita akan bahas dengan gambar yang tadi. Perhatikan lagi gambar ini, saudara. Lihat di sini. Tangga yang harus dinaiki dari luar menuju ke pelataran luar, 7 anak tangga. Lalu dari pelataran luar ke pelataran dalam, 8 anak tangga. Nah, tinggi dari pelataran dalam, seperti yang tadi sudah dibahas, ini adalah 6 hasta panjang. Dan tangganya untuk 6 hasta ini adalah 15 anak tangga, 7 ditambah 8, total 15 anak tangga. Jika dibagi, hasilnya adalah 0,4 hasta, yaitu 21,28 cm. Sehingga tinggi dari setiap anak tangga ini, yang di sini, adalah 0,4 hasta, atau 21,28 cm. Tingginya sama dengan tinggi anak tangga pada tangga untuk naik ke mesbah. Sekarang coba kita hitung mesbah. Mesbah korban bakaran. Tadi kita sudah hitung kan mesbah korban bakaran. Gambar yang ini. Perhatikan, saudara. Tinggi dari mesbah korban bakaran ini, mulai dari sini sampai ke sini, dari sini sampai ke sini, ini adalah permukaannya ya, permukaannya. Nah, tingginya adalah 10 hasta. Dan jumlah anak tangganya ada 25 hasta. Jadi jika kita bagi 10 hasta dengan 25 anak tangga, hasilnya adalah 0,4 hasta atau 21,28 cm. Jadi anak tangga pada tangga menuju ke mesbah, naik mesbah, dengan anak tangga pada tangga untuk naik ke pelataran luar dan ke pelataran dalam, tinggi setiap anak tangganya sama, yaitu 21,28 cm. Nah, seperti demikianlah penjelasannya. Lalu kita akan lihat ke pembahasan berikutnya. Yang penting dari mesbah korban bakaran itu apa? Mesbah korban bakaran ini letaknya di pusat dari keseluruhan Bait Suci Hezkiel. Mesbah korban bakaran letaknya di pusat dari keseluruhan Bait Suci Hezkiel. Saudara akan mudah juga mengerti ini jika lihat gambarnya. Ya,
Ini adalah bait suci Yehezkiel, pusat dari keseluruhan bait suci Yehezkiel. Tengah-tengahnya ini adalah pusatnya, mesbah korban bakaran. Mesbah korban bakaran ini terletak di pusat bait suci Yehezkiel secara keseluruhan. Di mesbah ini, hewan disembeli dan dibakar. Jadi mesbah korban bakaran ini menyimbolkan kayu salib Yesus. Kayu salib Yesus. Artinya, kayu saliblah yang menjadi pusat dari bait suci. Ini memberitahukan bahwa hari ini pun kita harus hidup dengan menjadikan kayu salib sebagai pusat kehidupan kita. Tentang mesbah kita akan bahas sampai di sini saja. Lalu kita akan lanjut pembahasan kita. Jadi kayu salib adalah pusat dari bait suci. Seperti mesbah korban bakaran yang ada di pusat dari bait suci Yehezkiel. Dan kita sampai ke kesimpulannya. Kesimpulannya, dari bait suci Yehezkiel keluarlah aliran air kehidupan yang mengalir mengitari mesbah korban bakaran. Aliran air kehidupan mengalir mengitari mesbah korban bakaran. Air kehidupan ini mengalir ke sebelah selatan dari mesbah korban bakaran. Ini dicatat di Yehezkiel pasal 47 ayat 1. Yehezkiel pasal 47 ayat 1. Dikatakan bahwa air kehidupan mengalir ke sebelah selatan mesbah. Perhatikan gambar ini, saudara. Air kehidupan keluar dari bait suci. Keluar seperti ini, lalu mengalir ke sebelah selatan mesbah. Dan akhirnya semakin ke timur, airnya memancar semakin besar, semakin menjebar di luar. Dan ini memberitahukan sebuah fakta yang penting kepada kita. Yang pertama apa? Air kehidupan dari Allah. Air kehidupan. Ini menunjuk pada firman kan? Yesus berkata di Yohanes pasal 4 ayat 13-14. Barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Air tersebut menunjuk pada firman yang Yesus bawa. Jadi firman adalah air kehidupan. Firman Allah tersebut keluar dari bait suci. Keluar dari bait suci. Kalau istilah sekarang, Allah membuat firman keluar melalui gereja. Dan firman tersebut mengalir dengan mengitari mesbah korban bakaran. Mesbah korban bakaran menunjuk kepada kayu salib. Artinya, firman yang tidak ada kayu salibnya di dalamnya adalah firman yang palsu. Dan firman yang di dalamnya ada kayu salib, itulah firman yang sejati. Pendeta Abraham Park, setiap kali beliau bersaksi firman kayu salib, air mata selalu mengalir. Maka firman yang beliau sampaikan memberi kasih karunia, membuat kita terharu. Firman yang tanpa kayu salib adalah palsu. Untuk itu, hari ini, kita harus menyatakan firman yang terdapat kayu salib. Juga harus mendengarkan firman yang terdapat kayu salibnya. Harus mengajarkan firman yang terdapat kayu salib. Nah, ini mengajarkan hal demikian kepada kita. Nah, perhatikan, di Yehezkiel 40 ayat 1, air kehidupan mengalir ke sebelah selatan mesbah. Bahasa Ibrani dari mesbah, korban bakaran, adalah misbeah, misbah. Ini menunjuk kepada kayu salib Yesus. Mengapa? Karena di mesbah, hewan disembelih, dialirkan darahnya, dibakar, dan dipersembahkan. Maka ini menyimbolkan kayu salib Yesus. Hanya firman kayu salib yang menghidupkan dunia yang bagaikan laut yang mati. Saya percaya bahwa firman kayu salib akan menghidupkan dunia yang bagaikan laut yang mati ini.
Oleh karena itu, hari ini pun terjadi pekerjaan yang mengagumkan, yang mana hanya firman Tuhan yang hidup, yang menghidupkan bukan hanya Indonesia, tetapi juga Asia Tenggara dan seluruh dunia. Yang kedua, pengajaran yang kedua, aliran sungai air kehidupan, ini dimulai dengan kecil. Dimulai dengan kecil, lalu firman air kehidupan ini semakin membesar, menjadi sungai dan menghidupkan laut mati. Ini memperlihatkan bahwa pergerakan firman Tuhan dimulai dengan kecil, tapi firman ini menyelamatkan seluruh dunia. Kalau kita baca di Yeskiel 47 ayat 2, air kehidupan dari bayi suci yang menunjuk kepada firman Tuhan itu keluar dengan membual. Bahasa Ibrani-nya pahas. Pahas. Keluar dengan membual. Kata ini artinya menetes atau menyemprot. Artinya air keluar dengan kecil, dengan sangat kecil. Tetapi air tersebut setelah 1000 hasta berlalu, dalamnya sampai pergelangan kaki. Dan 1000 hasta lagi diukur sampai lutut. 1000 hasta lagi sampai pinggang. Dan 1000 hasta lagi sampai perlu diseberangi dengan berenang. Ini memberitahukan bahwa meski firman Tuhan dimulai dengan kecil, tapi di waktu akhir, firman akan menyebar ke seluruh dunia. Air yang memancar dengan kecil ini berbicara tentang kitab kecil di akhir zaman yang muncul di kitab Wahyu. Kitab kecil. Kepada Rasul Yohanes diberikan kitab kecil yang terbuka. Dia disuruh untuk mengambil kitab ini dan memakannya. Dan setelah dimakan, dia disuruh untuk bernubuat lagi kepada banyak bangsa, kaum, bahasa, dan raja. Kitab yang kecil berubah menjadi firman yang harus dimakan, harus didengar oleh seluruh dunia. Ini mengajarkan bahwa meski firman Tuhan dimulai dengan kecil, tapi di waktu akhir berubah menjadi besar. Kitab kecil ini muncul di Wahyu pasal 10 ayat 2-3. Kitab kecil ini terbuka. Artinya di waktu akhir Allah akan memberitahukan penyelenggaraan yang tersembunyi. Akan di-open, akan dinyatakan. Kitab kecil ini, bahasa Yunani-nya adalah Biblia Ridion. Bahasa Yunani-nya Biblia Ridion. Dari sini muncul kata Bible, Alkitab. Maka di waktu akhir, rahasia yang tersembunyi di dalam Alkitab akan dinyatakan. Meski dimulai dengan kecil pergerakannya, tetapi akan didengar oleh bangsa dan kaum dan bahasa dan raja di seluruh dunia. Firman ini dicatat di Wahyu pasal 10 ayat 11. Lalu di Wahyu pasal 14 ayat 6, firman dari kitab kecil ini kembali diberitakan, yaitu Injil yang kekal. Disebut sebagai Injil yang kekal. Firman dari kitab kecil ini adalah Injil yang kekal. Injil yang kekal. Injil yang kekal. Firman dari kitab kecil ini menuntun kita ke dunia yang kekal, yang tidak mati, ke dunia di mana orang-orang yang mati di dalam Yesus Kristus dibangkitkan dan orang-orang yang masih hidup diubah. Akan tetapi firman tersebut awalnya muncul dengan kecil, maka orang-orang mengabaikan. Tapi pada akhirnya firman tersebut tersebar ke seluruh dunia. Hari ini pun, meski firman yang saudara dengar ini tampaknya tidak hebat, kecil, tapi saya percaya bahwa firman ini kelak akan tersebar ke seluruh dunia, akan menjadi air kehidupan yang menyelamatkan seluruh dunia. Karena saudara telah menerima firman air kehidupan, maka saudara-saudara menjadi suara nafiri rohani yang menyebarkan firman kepada keluarga saudara, tempat kerja, gereja, tempat tinggal saudara, dan lewat saudara terjadi mujizat yang mana Injil yang berlumuran darah, kayu salib Yesus Kristus, firman dari kitab kecil Yesus tersebar luas ke seluruh dunia. Saya berdoa dan memberkati dalam nama Yesus Kristus. Saya berdoa dan memberkati dalam nama Yesus Kristus.
Pelajaran kali ini sudah selesai. Kita sudah bahas bahwa air yang mengalir dari bait suci mengalir sampai ke seluruh dunia. Pelajaran ini diambil dari buku seri Sejarah Penebusan, seri yang ke-11A atau 11 volume 1, berjudul Yehovah Shammah, Bait Suci Yehezkiel. Ini adalah buku ke-11 yang ditulis oleh pendeta Abraham Park. Meski belum diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris atau Indonesia, nanti jika buku ini telah diterjemahkan, saya harap saudara-saudara beli, membacanya, mempelajarinya, dan lewat buku ini bisa menjadi semakin dekat dengan Alkitab. Sehingga akhirnya kita semua, tanpa tertinggal satu orang pun, masuk ke kota Yerusalem baru, Bait Suci Yehezkiel, dan di sana kita akan bersama-sama menari, memuji, dan saling merangkul untuk memuliakan Allah. Saya berdoa dan memberkati dalam nama Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami bersyukur. Kami mengucap syukur kepadamu karena engkau telah menuntun kami untuk ikut di dalam seminar ini. Meski di tengah pandemi corona, engkau menuntun kami untuk menerima firman yang luar biasa, kami bersyukur. Kami percaya bahwa Allah Bapa telah memberikan kami firman dari kitab kecil. Firman kitab kecil yang mengalir dari bait suci Yehezkiel. Dan kini firman ini pasti akan menyelamatkan seluruh dunia dan akan tersebar ke seluruh dunia. Dan kiranya kami pun, tolong agar kami bisa menjadi seperti murid-murid Yesus yang menjadi saluran rohani untuk menyebarkan firman ke seluruh dunia. Berkatilah setiap orang yang mendengar firman ini, berkatilah setiap orang yang menyampaikan firman ini, dan berkatilah setiap orang yang menjaga firman ini. Di waktu ini, di dalam nama Yesus Kristus, kiranya setiap jiwa yang menyampaikan firman penebusanmu ke seluruh dunia menerima berkat yang berlimpah-limpah dari sorga. Allah Bapa, sekalipun pada kami ada penyakit, masalah, kecemasan, kekhawatiran, dan kesulitan apapun, jika kami sungguh-sungguh memohon kepadamu, tolong selesaikanlah semuanya. Di waktu ini, saya perintahkan dalam nama Yesus Kristus, segala penyakit mundur, seluruh tubuh pulih dengan sempurna, kiranya pada setiap keluarga, tempat kerja, usaha, dan gereja, mengalir dengan melimpah air sungai kehidupan yang keluar dari bait suci Yehezkiel. Bapa, tolong pakailah Yayasan Damai Sejahtera Utama untuk menjadi pusat dari pergerakan misi yang besar ini. Tolong ingatlah juga Pendeta Dr. Yunduhi dan Dr. Ferry dan Yayasan Damai Sejahtera Utama Indonesia yang telah berdedikasi untuk menyiapkan seminar yang berharga ini. Tolong ingatlah pelayanan dari Jemaat Kudus di seluruh dunia. Sesuai dengan kerja keras mereka, curahkanlah berkat beribu-ribu dan berlaksa-laksa. Di dalam nama Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami. Amin. Kemuliaan bagi Allah Bapa. Terima kasih. Saya percaya kita telah menerima banyak kasih karunia melalui pelajaran terakhir. Setelah mengikuti webinar ini, semoga aliran air kehidupan memancar makin deras dari setiap peserta webinar. Amin. Pada akhir webinar ini, Bapak Sentosa Ishak MDiv, selaku Ketua Yayasan Damai Sejahtera Utama, akan menyampaikan ucapan terima kasih. Salam sejahtera di dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Sentosa Ishak, Ketua Yayasan Damai Sejahtera Utama, memanjatkan syukur kepada Tuhan dan Bapa kita yang kekal. Di dalam kasih karunia-Nya, Global Webinar 2021, penyingkapan firman dari sudut pandang sejarah penebusan telah berlangsung selama 6 hari. Dan kita semua telah diberkati dengan firman yang sangat berharga. Pelajaran-pelajaran yang telah dibawakan membuka mata rohani kita terhadap Alkitab dari sudut pandang sejarah penebusan. Pelajaran-pelajaran ini telah mengupas materi-materi Alkitab yang pertama kali dibukakan di sepanjang sejarah dunia. Lewat acara ini, kita menjadi yakin bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang benar dan sempurna. Kiranya iman kita dapat lebih diperkuat lagi, senantiasa bertumbuh di dalam kasih karunia
dan dalam pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat kita, kita dapat senantiasa meminta kepada Allah Bapa kita yang mulia supaya memberikan roh hikmat dan wahyu untuk kita mengenal Bapa dengan benar. Dalam menyelenggarakan acara ini, Yayasan Damai Sejahtera Utama telah bekerja sama dengan Yayasan Art Center di Korea Selatan dan juga Yayasan Hora di Amerika Serikat. Kami dengan aktif mengadakan webinar-webinar maupun seminar-seminar di berbagai negara di dunia secara online maupun offline. Kami akan terus menyelenggarakan seminar-seminar dan juga webinar-webinar yang kami harapkan Bapak, Ibu, Saudara-saudari terus mengikuti acara-acara kami selanjutnya. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para pembicara dalam global webinar ini, kepada Dr. Philip Lee, Dr. Warren Gage, Dr. Yun Doo Hee, Dr. Andrew Park, Dr. John Dabney, Dr. Kirin Deep Singh, Dr. John Kim, Dr. Mary Park, Dr. Jabez Park, Dr. Paul Kim, Dr. Samuel Kim, dan Alan Wijaya, Master of Divinity. Kami juga berterima kasih kepada para pengisi kesaksian, kepada Dr. Bambang Nursena, Brigadier General Jan C. Norris, Master Sergeant Eric D. Burton, dan juga kepada Michael Hemming. Kepada para pengisi pujian, kami ucapkan terima kasih kepada Daesong dari grup Big Bang Korea Selatan, Sari Simorangkir, Bernard Dinata, Effie, dan Elvis Ferdinand. Kami berterima kasih kepada Aras Nasional dan juga kepada Sekolah-Sekolah Tinggi Teologia yang telah berpartisipasi mengikuti acara ini, yang mana kami tidak dapat sebutkan satu persatu. Kami juga berterima kasih kepada seluruh Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti global webinar ini. Kiranya berkat pengenalan akan Tuhan dan kasih karunia Tuhan akan turun kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Kami juga berterima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras demi terlaksananya global webinar ini. Dan yang utama, Tuhan saja yang dimuliakan lewat global webinar ini. Kiranya setiap negara kita dapat Tuhan pulihkan, di mana pengenalan dan takut akan Tuhan akan menutupi semua negara-negara kita ini. Dan juga kita semua yang mengikuti global webinar ini dapat dipakai menjadi alat-alat Tuhan dalam memberitakan kabar baik Injil Tuhan sampai ke ujung dunia. Saat ini, buku seri Sejarah Penebusan telah diterjemahkan dan diterbitkan ke dalam 18 bahasa. Jika Bapak, Ibu, Saudara-saudari ingin memiliki buku seri Sejarah Penebusan, dapat menghubungi email Yayasan Damai Sejahtera Utama ataupun Hora ataupun juga Art Center. Jika di dalam pelaksanaan global webinar ini ditemukan kekurangan, saya mohon kepada para peserta untuk memberikan pesan dan saran melalui email Yayasan Damai Sejahtera Utama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sekolah 문자 속에 감춰진 하나님의 뜻을 찾기 위해서는 예수님을 먼저 알아야 됩니다. 왜? 예수님은 하나님의 비밀이요. 예수님은 골로새 2장 2절 3절에서 볼 때 그러니까 예수를 믿지 못하면요, 예수를 알지 못하면 하나님의 비밀을 알 수가 없어요. 성경은 오직 예수 한 분을 소개하고 있습니다. 신비한 성경에 66권 창세기 1장서부터 요한계시록 22장까지 오직 예수 한 사람만 소개하고 있습니다. 요한복음 5장 39절이나 누가 24장 44, 45절에
정확하게 기록되어 있습니다. 그렇기 때문에 예수 그리스도를 믿지 않고 예수를 통하지 않고서는 못 가요. 예수님 나는 길이요, 죽어가는 길이요, 예수 말씀은 난 진리요, 참입니다. 거짓이 없어. 앞뒤도 같아. 성경에서 거짓말이야. 예수는 절대 하나님의 비밀이다. 그 하나의 비밀이 뭐냐? 말씀 자체요. 요한복음 1장 1절 태초에 말씀이 계셨으니 이 말씀은 하나님과 함께 계신 것으로 말씀이 하나님입니다. 그러니까 시작도 말씀이야. 창조도 말씀이야. 지금도 말씀이고 결과도 말씀이야. 그러니까 우리가 이 땅에서 시작서부터 끝까지 예수를 마음속에 모셔야만 그분이 인생의 성전에 들어 자격이 있습니다. 엄청난 거예요. 예수님의 생명나무예요. 잘 드세요. 예수님은 모든 근본이요, 모든 원인이 되고 근본이요, 그분이 시작이요, 마치는 것도 그분이 맞죠. 계시록 1장 8절 말씀 볼 때 나는 시작이요, 나는 마지막이다. 알파 오메가. 그러니까 가정마다 예수 모신 가정은요 정말 복된 가정이죠. 사랑하는 성도 여러분, 예수께서 40장 48장은 신구약의 전론이자 결론이야. 예수께서 성전 안에 백성에게 성령을 부어주심으로써 하나님의 아들 딸 자격으로 회복하여야 돼요. 오늘까지 하나님 이름만 알았지 하나님을 믿지 못해서 교회 남은 하나님 믿는데요, 머리만 믿었지 실생활 행동으로서는 하나님이 없는 생활을 했습니다. 그 지적하는 거예요. 그러니까 에스겔서 43장 그 10절부터 12절 말씀 볼 때 성전이 시키기 고루하다. 에덴 농사는 천사가 시켰어요. 그룹 천사가. 그런데 에스겔 성전은 눈에 보이는 천사가 없어. 누가 지키냐? 담. 잘 드세요. 담이 이 사기꾼이다. 더놈입니다. 건성 믿고 진정 믿지 않는 놈이다. 담이 그냥 내쫓아. 못 들어가게. 담이 속된 것과 거룩한 것 다 가려냅니다. 이제 42장 읽고 43장 읽어요. 그러니까 마지막 에스겔 성전 들어간 사람은 불, 팔팔 붙는 불 담이 빔이 돌아요. 그래서 불성과 끝까지 정결하게 지켜준 다음에 너는 에스겔 성전 들어갈 자격이 다 보내요. 아, 두렵잖아요 여러분들. 스가랴 2장 5절에 있어요. 에스겔 성전은 분명히 있어요. 근데 죄악된 인간은 눈에 보이지 않습니다. 그 진양을 보세요. 가져가요. 매매다져라 두께 얼마나 북쪽으로 남쪽으로 서쪽으로 다 방향을 대충 보세요. 1층 3층 서있어. 사도 바울도 고린도 후서 13 말씀 볼 때 1층 2층 3층까지 갔다 오지 않으세요. 에스겔 8장 6절과 10장 18절 19절 11장 22 23 머리만 하나 믿고 생활을 하나 없을 때 떠났어요. 영광에. 그런데 에스겔 4장부터 43장 1절 5절 말씀 볼 때 피해를 회개하고 부끄러워하고 성령 말씀하다 돌아왔어요. 생성전에서는 하나님과 관계를 회복하는 새로운 예배의 역사가 다시 시작되는 것이요. 에스겔 44장 46장 참 47, 48장 말씀할 때 가슴이 벅차요. 근데 한 가지 것은 에스겔 성전은 측량은 곳곳마다 아주 지수가 정확하죠. 이 성전에 나오는 도통한 단어는 측량, 측량. 이전에 성막이나 성전 역사에 들어보지 못합니다. 대역하대요. 그러면서 한마디로 들어도 에스겔 성전이 얼마나 단호했던지 느낄 수가 있어요. 구사 경론 속에 다 제가 기록했습니다. 말씀할 때 죄를 뉘우치고 부끄러워 회개할 때 그분한테만 말씀을 해줘요. 말해도 눈만 쳐다보고 눈만 깜짝깜짝하고 머리만 하나님 말고 생활은 하나님 없는 생활 그런 놈나 대출만 성도 여러분
공의와 평강과 기쁨을 주게든 가득했던 교회가 공동체가 사실 우상을 섬기고 머리만 하나님 말고 마음 뜨겁게 하나님의 말씀 앞에 감사하자 하고 그래도 살잖아요. 덕을 받는데도 담마다는 걸 성경 무슨 철주지 원수니까 안 봐요. 하루 동안에 성경 한 번도 안 봐. 응? 다 안 돼가도 다이지고도 출장 가도 조그만 성경 하나 가져와야지. 응? 차에서 보든가 그런 말씀이나 지켜요. 여러분 누가 죽이려고 하고 누가 나쁘게 한다 해도 딱 말씀을 읽잖아요. 네가 날 상했지. 알았다. 나도 너를 지켜주었다. 그게 말씀이 지켜주는 거예요. 그런 삶을 사시기를 주의 이름으로 축원하겠습니다. 하나님 중심, 말씀 중심에서 다 알지 모르도 오직 하나님의 비밀, 영광이 되시는 또 시작과 진행과 끝이 되시는 알파 오메가 되시는 예수님 마음속에 모시고 그날까지 입성하는 선도가 되시기를 주의 이름으로 축원하겠습니다. 축원합니다. Kita telah mengikuti seluruh rangkaian acara Global Webinar 2021 Penyingkapan Firman melalui Sejarah Perebusan sejak hari pertama sampai hari ke-6 ini. Terima kasih atas dukungan semua pihak dan semua peserta yang telah mengikuti webinar ini. Seperti tadi yang telah disampaikan oleh Ketua YDSU, Bapak Sentosa Ishak, bahwa webinar ini akan kami selenggarakan secara berkala di kemudian hari. Kami harapkan partisipasi dari saudara-saudara sekalian dalam seminar-seminar sejarah penebusan di kemudian hari, agar kita bersama-sama bisa menggali kebenaran Alkitab sebagai firman yang sempurna melalui buku-buku seri sejarah penebusan. Sampai bertemu pada kesempatan berikutnya. Pada akhirnya, kita akan mengakhiri seluruh Global Webinar 2021 ini dengan doa penutup yang akan dibawakan oleh Pendeta Dr. Philip Lee. Kiranya kasih karunia dari Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa kita di sorga dan persekutuan Roh Kudus menyertai atas seluruh jemaat kudus dan seluruh gereja di seluruh dunia dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Atau takut, rasakan kehadirannya. Iman kita di dalam